Syahrini bagikan video proses persalinan melalui akun media sosial pribadinya. Sebagai informasi, pelantun lagu Sesuatu tersebut telah melahirkan anak pertamanya pada 1 Agustus 2024 kemarin. Dalam unggahan tersebut tampak dekorasi serba pink dengan balon dan bunga yang mendominasi. Terlihat dalam video tersebut sang suami Reno Barat setia mendampingi di setiap proses persalinannya. Syahrini akhirnya secara perlahan mulai bagikan momen proses persalinan anak pertamanya. Penyanyi dengan nama panggung Princess Syahrini tersebut akhirnya dikaruniai buah hati setelah menjalani pernikahan 5 tahunnya bersama Reno Barat. Seperti yang kita tahu, Syahrini dan Reno Barat resmi menikah pada 27 Februari 2019 silam. Menurut informasi, Syahrini melakukan persalinan di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, Singapura. Melihat julukan Princess R untuk sang buah hati, maka banyak yang menyimpulkan bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Melalui sebuah video singkat, Syahrini menunjukkan dekorasi kamar tempatnya menginap selama proses persalinan. Terlihat balon, pita dan bunga bernuansa merah muda menghiasi setiap sudut ruangan tersebut. Dalam unggahan lain terlihat sang suami selalu mendampingi di setiap proses persalinannya. Momen haru terlihat saat dokter dan tim medis mulai melakukan operasi sesar kepada Syahrini. Selama menjalani proses ini, Reno Barat terlihat senantiasa menggandeng dan menemani sang istri. Seminggu usai menjalani proses persalinan, Syahrini bagikan beberapa momen berupa video dan foto bersama sang suami dan buah hati. Baik Syahrini maupun Reno Barat terlihat cukup menikmati momen pertamanya sebagai orang tua. Dalam salah satu postingan media sosial pribadinya, Syahrini dan Reno Barat membagikan keterangan untuk sang buah hati. Diketahui anak dari keduanya berjenis kelamin perempuan. Reno Barat juga sempat mengazani sang putri dan menggendongnya. Dalam sebuah unggahan foto, terlihat Princess R berada pada dada Syahrini dengan sang suami di sampingnya. Kini, keduanya resmi menjadi orang tua. Namun, hingga saat ini Syahrini nampaknya enggan untuk memperlihatkan wajah sang buah hati. Meski begitu, adik Syahrini Aisyah Rani terlihat aktif mengunggah momen-momen bahagia tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Ia juga sempat menuliskan bahwa Princess R sangatlah menggemaskan. Aisyah Rani memberikan nama panggilan khusus untuk Princess R dengan nama Baby Mochi. Secara perlahan, akhirnya Syahrini bagikan video proses persalinan dengan Reno Barat yang terlihat setia mendampingi. Proses persalinan Syahrini nampaknya mengundang haru dan rasa bahagia, khususnya untuk Syahrini, Reno Barat, dan keluarga.